Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mengamankan sejumlah orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di sejumlah titik jalan Kota Parepare. Salah seorang di antaranya mengamuk saat hendak diamankan oleh petugas. Dalam razia yang dilakukan oleh Satpol PP ini, terlihat orang dengan gangguan jiwa tengah mengamuk saat akan dinaikkan ke mobil petugas. Orang gila ini menolak hingga menarik perhatian warga sekitar. Setelah dibujuk, ia pun akhirnya mau dibawa oleh petugas. Ada sekitar 8 orang yang mengalami gangguan jiwa dan kerap berkeliaran di tengah Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang berhasil diamankan. Saat didata oleh petugas, 4 di antara mereka bisa menuliskan nama, alamat, dan nama lengkap. Menurut rencana, setelah didata, 8 orang yang memiliki gangguan jiwa ini akan dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Saudara